Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat siang teman-temanku semua, saudara-saudara semua dimanapun kalian berada, yang jauh, yang dekat. Di sini saya akan menerangkan lagi atau menjelaskan lagi cara mengatasi luka yang bengkak atau bekas penusukan yang bengkak atau bekas pengurutan yang bengkak. Karena penusukan, pemasangan biji tasbih atau pengurutan biji tasbih, terkadang ada yang mengalami pembengkakan, kadang juga ada yang tidak mengalami pembengkakan. Di sini saya akan menjelaskan lagi, dan tak bosan-bosannya saya selalu menjelaskan dan selalu mengingatkan teman-teman agar tidak lupa dan akan lebih paham dengan cara perawatan dan gimana cara pemasangan biji tasbih dan mengatasi pembengkakan bekas pemasangan biji tasbih dan bekas pengurutan. Caranya yang pertama, luka bekas tusukan ini kita bersihkan pakai air infus, atau yang luka memarnya kita kompres pakai air infus. Sehari 2 kali kompres pakai air infus. Kalau misalkan tidak ada air infus mengatasi pembengkakan, coba kita kompres pakai air es yang dingin. Sehari 2 kali terus kita kompres pakai handuk atau pakai tisu. Lebih bagusnya sih pakai kain. Kita kompreskan.